Ah, gawat, Ay. Pasti ini bakal salah paham nih. Duh, Dek, gimana dong? Itu ada kakak kamu. Iya, Kak. Dia pasti marah banget. Tahu adeknya dituduh nyuri HP. Aduh, bisa gawat nih, Ay. Gimana dong? Ya udah, kita lari aja yuk. Aduh, Dek, maafin kita ya. Kita lari dulu. Suatu saat kita pasti jelasin kok ke kalian. Ayo, Ay, lari. Ayo. Cika, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Mbak Iyal. Hei, tunggu! Jangan lari kalian! Kak, udah, biarin aja mereka. Gak bisa deh, mereka harus kakak kasih pelajaran. Enggak, Kak, jangan. Ini cuma salah paham doang kok. Salah paham gimana? Tadi kakak lihat kamu kayak diapa-apain kok sama mereka. Enggak, Kak, mereka cuma mau nanya-nanya aja kok. Kok kamu belain mereka sih, Dek? Bukan ngebela mereka, Kak, tapi benar. Tadi itu salah paham aja. Gak mungkin. Soalnya tadi tuh kakak lihat mereka berdua berdiri di depan rumah kita. Jangan-jangan lagi nyariin kamu lagi. Sebenarnya gini kejadiannya, Kak. Ya udah, jangan di sini ceritanya. Sambil jalan aja yuk, Dek. Ya, Kak. Coba gimana? Ceritain ke kakak. Kamu diapain aja sama mereka? Iya, Kak. Tadi tuh kan ya, tadi Cika lagi main di taman sambil belajar. Iya, terus? Cika tawarin tuh permen. Malah gak mau. Terus dianya minta uang ke kamu? Bukan, Kak. Terus teman satu lagi tuh datang. Malah makan es krim. Terus? Iya, kakak terus-terus aja sih. Ya abis kakaknya bingung, kamu ceritanya kemana-mana. Udah langsung intinya aja gimana? Jadi gini, Kak, tadi kan Cika lagi santai di taman. Terus pas Cika mau pulang, tiba-tiba kakak itu nuduh Cika ngambil HP mereka. Apa? Jangan marah dulu, Mbak Yal. Mereka udah minta. Minta apa? Ini gak bisa dibiarin, aku harus ngejar mereka. Kan belum selesai ngomong. Baya, tunggu! Ay, kita gak usah ke taman lagi ya. Kenapa gitu? Kok kenapa sih? Ntar kalau kakak penjual permen itu nyamperin kita ke sana gimana coba? Iya juga sih, Pi. Tapi, apa kita gak ke rumahnya aja ya buat jelasin semuanya? Iya sih, tapi jangan sekarang Ay. Nunggu kakaknya gak marah dulu. Ya kan, mana kita tahu kakaknya masih marah atau enggak. Justru kalau makin lama, aku makin takut, Pi. Takut kenapa, Ay? Ya takut aja. Gimana kalau kakaknya lapor ke polisi? Ih, Ay, jangan aku takutin gitu dong. Gak nakutin. Kalau beneran kakaknya lapor polisi gimana? Iya juga ya, Ay. Hei, kalian! Hah? Ay, gawat. Kakaknya penjual permen itu nyamperin ke sini. Kita lari aja yuk, Ay. Aku belum siap nemuinnya. Yaudah deh, ayo. Hei, tunggu. Tunggu, kalian jangan lari. Ayo, Ay. Tunggu, jangan lari kalian. Sini, Ay. Beraninya nuduh adik aku nyuri HP kalian. Ay, gawat kakak.
Ya penjual permen itu udah tahu kalau kita nuduh adiknya nyuri HP. Shh, diam dulu, Pi. Itu dia ada di depan. Iya, iya. Hei, kalian di mana? Jangan sembunyi. Shh, jangan berisik, Kak. Hah, kok kamu ada di sini sih? Please, jangan bilang kakak kamu dong kalau kita sembunyi di sini. Iya, iya, Kak. Kakak tenang aja ya di sini. Biar aku ngobrol sama kakak aku. Iya, iya, iya. Mbak Yal. Hah, Cika, kok kamu ada di sini? Ya, Mbak Yal, tadi kakak-kakak tadi mereka larinya ke sana. Jangan-jangan mereka sembunyi di situ ya? Enggak ada kok, Mbak Yal. Duh, gawat, Ai. Kakaknya udah tahu lagi kita di sini. Kita temuin aja enggak sih, Pi, enaknya? Jadi serba salah nih. Jangan bohong. Kok kamu belain mereka sih, Dek? Kan mereka udah nuduh kamu nyuri HP dia. Minggir! Jangan, Mbak Yal. Mereka nggak dari sini, Kak. Cika, denger ya. Mbak Yal nggak suka kamu bohong. Awas, minggir. Ya, iya, Kak. Oh, jadi kalian sembunyi di sini. Ayo berdiri. Iya, Mbak. Maaf, Mbak, jangan nyakitin kita. Enak aja, maaf-maaf. Setelah kalian nuduh adik aku nyuri HP kalian, kalian minta maaf. Udah telat. Mbak Yal, jangan. Tenang aja, Mbak Yal gak ngapa-ngapain mereka kok. Mbak Yal cuma ngasih tahu ke mereka. Jangan kayak gitu sama kamu. Iya, Mbak, maaf. Aku tahu kita udah salah. Maafin kita ya. Terus kenapa kalian lari? Iya, Mbak, kita takut. Mbaknya lapor ke polisi. Tenang aja, Kak. Kakak aku gak kayak gitu, Kak. Mbak Yal, maafin mereka ya, Cika mohon. Mereka udah minta maaf ke Cika, Kak. Beneran, kalian udah minta maaf sama adik aku? Iya, Mbak. Kita udah minta maaf kok ke adik Mbak. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Kalau misalkan adik aku yang nyuri HP kalian, harusnya tanya dulu dong. Jangan main tangkap-tangkap aja. Iya, Mbak. Aku nyesel. Yaudah, Mbak, kita minta maaf ya. Yaudah, kalian boleh pulang. Jangan sekali-kali lagi ya. Iya, Mbak. Mbak, permen adiknya boleh aku beli nggak? Gimana, Cika? Kamu mau jualin permennya ke mereka? Iya, nggak apa-apa, Kak. Mau beli berapa? Yaudah, aku borong semua ya. Beneran, Kak. Cika. Sekali lagi maafin kita ya. Iya, aku udah maafin kalian kok. Kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.